tumis bawang besar, bawang putih, masukkan mie ayam, minyak sedikit je. Kita sprinkle lada hitam. Okay, lada hitam, lada putih. Ini kita nak buat inti popiah, kayu dan ayam. Sekali sikit lah. Sayurkan ayam tu. Tambah lagi ayam dengan black pepper and black pepper. Okay, boleh sampai ayam tu masak sampai putih lah. Kita letak cukup rasa dengan sos ikan. Ok, sos ikan. Saya tak payah pakai garam dah. Ok, sikit minyak wijen. Ini kita masukkan sayur, dashi, kobe, carrot, daun sup. Masuk sampai kobe tu layu dan kering. Air tu kita rasa kering. Sebab tu kita perasa kat awal-awal supaya dia mesra dengan sayur tu. Yummy. Masak sampai air tu sejak ni setengah biji kobis, satu batang carrot kecil. Nangis sejak tu bahala. So, kalau dia still berair nanti kita kena tapis lah. Kita nak ada air nanti kulit popiah tu lenyum. Dia wangi. Bawa minyak bijan, bawa daun sup. Kita biarkan dia layu and kuah tu kering lah. Ni rupa dia bila dah siap. So kita kena tapis. Air tu jangan buang. Kita buat sos tu lagi. Okay, so kita angkat dulu. Dan kuah tu kita biar dalam ni untuk kita proses sos dia.